Informasi berikutnya pemirsa, petugas Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan menangkap puluhan pelajar sekolah menengah atas negeri 46 Jakarta karena membajak sebuah bus. Puluhan pelajar ini Kamis malam ditangkap di kawasan Taman Puring Jakarta Selatan karena membajak sebuah bus yang akan digunakan untuk melakukan tawuran. Dari tangan para pelajar, polisi menyita beberapa ikat pinggang berkepala besi. Warga yang kesal dengan tingkah para pelajar ini merusak puluhan motor para pelajar yang diparkir di dekat sekolah mereka. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Jika di antara para pelajar ada yang terbukti melakukan tindakan kriminal, maka polisi akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Ya, tolong kasih informasi ke saya. Ya. 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 Enggak usah takut, kasih, Bang. Ini